Yeay, kita udah sampai di Coban Putri. Patricia, aku Zulfia. Kita lagi jalan bareng nih sama tim Amazing Malang ke Coban Putri. Penasaran nggak kalian? Ikutin terus ya keseruan kita. Yuk. Nah, jadi kalau kalian mau masuk sini itu harganya terjangkau banget. Tiket masuk Coban Putri itu hanya Rp8.000. Per orang. Nah, kalian udah bisa nikmatin air terjun. Kalau spot foto kalian ada bayar sendiri sih 5.000 doang. Cuman tambah 5.000 aja. Itu sepuasnya kalian. Ya. Kita udah sampai nih di spot foto. Nah, itu namanya Tangan Dewa. Tuh lihat. Keren enggak sih? Recommended banget buat foto. Buat keren. Kalian semua. Biar tambah hits. Terus ada lagi. Yang kedua nih kita lihat. Tuh, ada ini sebenarnya ayunannya belum dikasih nama, tapi kita kasih nama Ayunan Maut. Soalnya serem banget lihat ya, tuh. Karena apa? Belakangnya tuh jurang. Ya, kalian harus coba. Kalau kalian yang pingin coba-coba yang ekstrim itu harus kesini. Okay. You get real close, say you're not alone. You understand me. But late at night when I close my eyes, the quiet scares me. Halo, kita lagi jalan menuju cobannya. Kita ya, dari spot fotonya tadi. Kita lagi jalan ke cobannya. Nah, nggak usah takut tersesat karena di sini udah ada petunjuknya tuh. Nah, kita jalan, tapi di sini juga ada fasilitas ojek. Nah, jadi kalau males jalan, kalian bisa naik ojek, tapi betul, jalan lebih enak. Iya, lebih sehat. Pemandangannya lebih bisa dinikmatin. Ojeknya jalan tadi dari loket pertama, dari spot foto ya, ke Coban. Cobannya kurang lebih 500 meter lah. Ikutin kita nih, terus ya, sampai cobanya nanti. Liatin ya. Dadah. Cobanya ada dua. Kembar. Keren banget tempatnya. Recommended harus cobain kesini. Di sini nggak cuma ada cobaan aja, tapi di sini juga ada yang namanya ayunan. Jadi ini lebih nyantai. Keren. Ada ini. Tuh ada bunga-bunganya. Tuh. Di situ juga ada apa? Hamok. Teman-teman bisa main di situ. Tuh. Kalian tahu nggak sih kenapa ini namanya Coban Putri? Menurut warga sekitar, itu ada seorang putri dari kerajaan Singasari. Itu katanya sih pernah mandi di sini. Kalau menurut kalian gimana? Komen ya di bawah sini. Jalan kita di Coban Putri. Gimana? Keren kan? Jangan lupa ya, comment, like, and subscribe YouTube channel Amazing Malang. Dadah!